Ya Pak Ibu, saya sering membaca kisah-kisah para ulama. Masya Allah, para ulama. Ada yang bekerja sebagai tukang sepatu, al-iskaf. Ada yang sebagai tukang jam, as-sa'ati. Mereka apa Bu, Pak? Pagi-pagi, sudah selat subuh, buka, buka tempat kerjanya. Yang tukang sepatu, buka toko sepatunya. Yang tukang jam, buka toko jamnya. Datang orang ngasih order. Yang tukang sepatu, memperbaiki sepatu. Dapat upah dapat dapat upah lagi terus dihitung dihitung sudah cukup dimakan hari itu tutup tokonya langsung langsung mereka duduk di masjid ngajar besok cari lagi buka lagi ya Allah subhanallah bahagianya yang membuat orang pusing kenapa orang memikirkan aku ingin punya simpanan sampai 100 tahun ke depan aku ingin punya simpanan sampai 60 tahun ke depan padahal usianya enggak sampai ke situ Abaikumullah banyak rumah-rumah megah kosong sekarang. Kenapa yang punya sudah meninggal dunia? Padahal rumahnya dibangun untuk 100 tahun ke depan. Ternyata yang punya sudah meninggal dunia. Ini kata Allah, nikmat terbesar. Alladzi at'amahum min wa amanahum min Yang memberi makan dan memberikan rasa aman. Udah. Bersyukur kepada Allah kalau kita punya dua nikmat ini. Nikmat makanan sudah ada hari ini. Dan Bapak Ibu punya hari ini? Halo, punya hari ini? Punya. Aman sekarang? Aman. Sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti punya dunia dan seisinya. Sudah. Pokoknya bersyukurlah kepada Allah. Besok Pak Ustadz, cari lagi besok. Itu tahap berikutnya kalau kita masih hidup. Kalau sudah nggak hidup ya sudah selesai kita. Makanya jangan jadikan alasan. Kemudian Kenapa Pak Ustaz aku enggak sempat baca Quran, enggak sempat solat, enggak sempat ini? Kenapa Bapak? Karena aku sibuk Pak Ustaz cari ini cari itu. Yang padahal sudah banyak simpanannya. Nyari sana, nyari sini, nyari sana, nyari sini. Akhirnya ibadahnya tidak kebahagiaan. Bapak berkumpul Ya Allah saya sedih sekali. Ada seorang wanita karir di pancuran sana. Tiba-tiba meninggal dunia. Belum sempat menikah. Sampai usianya sudah sekarang umur 45 tahun, dan kemudian begitu tiba-tiba, entah karena apa, dia meninggal dunia. Belum sempat menikah, belum sempat beramal, begitu ternyata meninggal dunia, hartanya banyak sekali, lebih dari 10 miliar dia punya simpanannya. Sekarang, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sekarang berkumpul saudara-saudaranya. Rebutan bagi-bagi. Rebutan bagi-bagi. Bapak Ibu rahimakumullah Sekarang saudara-saudaranya berebut. Nah. Kalau dibagi-bagi. Pahalanya kembali ke ahli waris. Kembali ke ahli waris pahalanya. Makanya kalau beramal kata Nabi. Malukah bainas salas. Hartamu hanya antara tiga. Antakul. Fayantahi, kau makan habis. Antalbas fayabla, kau pakai rusak. Anta truk liwar setika, kamu meninggal dunia, rebutan ahli warisnya. Mana yang hartaku ya Allah? Hartamu, anta wa anta wa tuhibbul mal. Hartamu yang kamu sedekahkan saat kamu masih hidup, saat kamu masih sehat. Saat kamu masih cinta harta, kamu sedekah. Wa amma idha qurbal maut. Adapun ketika kamu sudah mau meninggal dunia. Lalu kamu berkata, A'ti fulan. A'ti fulan. Enggak perlu, kata Nabi. Kamu sudah memang sudah mau mati. sudah Itu sudah milik si fulan. Sudah nggak perlu kamu berkata. sudah. Kenapa? Karena itu sudah bukan berhak, haknya kamu. Kamu sudah mau mati seperti seorang yang menyimpan kue-kue lezat, masya Allah masih lezat, simpen aja di kulkas. Uh, pas buka kulkas bulukan, bagi-bagi-bagi-bagi orang, bagi orang, bagi orang. Kenapa sudah bulukan? Memang sudah enggak berhak, sudah kamu yang kamu yang kamu bagi, memang kamu sudah enggak suka, sudah. Makanya kalau ingin berbagi, apa yang kamu sukai? Apa yang kamu cintai dan kamu masih sehat, itulah hartamu yang akan kamu bawa ke akhirat.